Bacaan tajuk kita hari ini adalah bacaan sunat solatku. Okey, sebelum ni kita ada masuk bacaan wajib. Yang mana bacaan wajib kalau kita imbas semula di muka yang sebelum ni, bacaan wajib ada 5, iaitu bacaan takbiratul ihram, surah al-Fatihah, tahiyat, bacaan tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam pertama. Ini adalah wajib. Dan bacaan yang sunat. Bacaan sunat ada banyak. Okey. Dan yang pertama antaranya, bacaan yang pertama adalah membaca doa iftitah, itu sunat. Okey, yang kedua adalah ta'awuz. Apa itu bacaan ta'awuz? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang mana bacaan-bacaan ini sebenarnya diikutkan dia dibahagikan kepada sunat ab'ad dan sunat hay'ad. Okey. Sunat ab'ad dan hay'ad nanti tahun 3 awak akan belajar. Okey. Jadi kita teruskan. Antara bacaan lain yang sunat adalah amin selepas baca surah al-Fatihah, iaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha, amin tu adalah sunat. Jadi lazimkanlah, biasakanlah membaca bacaan yang sunat tersebut. Okey, kemudian membaca surah pilihan selepas surah al-Fatihah dan amin. Contohnya selepas al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awak nak tambah surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Itu pun adalah sunat. Okey, seterusnya membaca al-Fatihah dan surah secara kuat pada waktu subuh, maghrib dan isyak. Biasanya kalau imam-imam, kalau sebelum pandemik COVID, kalau ada yang pergi masjid, imam-imam akan baca surah kuat, secara kuat, surah al-Fatihah rakaat pertama yang kedua dengan kuat. Contohnya rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim, surah al-Fatihah dan surah pilihan, dua-dua dibaca kuat. Itu pun sunat pada subuh, maghrib, insya'. Dan seterusnya membaca takbiratul intiqal seketika berpindah ke perbuatan yang lain, iaitu Allahu Akbar, kemudian rokok. Itu pun sunat. Kemudian bacaan rokok pun sunat. Itu dikenali sebagai tasbih rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 3 kali. Itu pun sunat. Okey, membaca bacaan ketika bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Dua-dua ni adalah sunat. Okey. Kemudian tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 3 kali pun sunat. Okey, kemudian baca duduk antara dua sujud, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, itu pun adalah sunat. Okey. Ya, bacaan duduk antara sujud dikenali sebagai doa juga. Doa di antara bacaan doa di antara dua sujud. Sebab ini merupakan doa. Rabbi fili, ya Allah ampunilah ku, rahmatilah aku. Okey. Dan seterusnya. Okey, kemudian membaca selawat Ibrahimiyah selepas selawat ke atas Nabi semasa tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidun majid, itu pun sunat. Dan akhir sekali adalah membaca salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, salam kedua sunat, salam pertama adalah wajib. Okey. Jadi itu adalah bacaan-bacaan sunat dalam solat. Walaupun sunat, ustazah galakkan semua murid-murid baca, buat. Kerana itu adalah pahala sampingan yang nak menambahkan amalan kita. Okey. Untuk ni latihan buku-buku aktiviti. Ini pun waktu Google Meet tadi Ustazah dah terangkan. Okey, ini suaikan perbuatan dan bacaan dia. Allahu Akbar ini. Sami Allahu liman hamidah. Mana dia sami Allah? Subhana rabbiyal, ini tasbih, a'la wa bihamdih, tasbih sujud.
Assalamualaikum warahmatullahi subhanarabbiyal azim wa bihamdi tasbih pokok. Okey, ini yang pertama muka surat 91, muka surat 92. Awak baca dulu kenyataan ini. Membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Mana bacaan ta'awuz dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim ni. Bacaan tasbih sujud. Tasbih sujud. Mana bacaan tasbih sujud? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ni. Bacaan tasbih rokok. Tasbih rokok. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Bacaan ketika bangun daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan takbir sebelum keperbuatan yang lain. Allahu Akbar. Bacaan salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tulis. Okey, salam kedua nombor satu. Bacaan takbir atau takbir atau intiqalat. Enam. Lagi apa? Okey. Seterusnya muka surat 93 ini adalah doa iftitah. Awak lengkapkan mana ya? Tak lengkap. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah hi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa ma yahya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya adalah ini awak kena lengkapkan duduk antara dua sujud. Bacaan doa duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajburni. Lagi warfa'ni warfa'ni warzuqni warzuqni wahdini wahdini wa'afini wa'afini. Ni wa'fu anni. Okey. Dan yang terakhir muka surat 95. Ini pun awak lengkapkan iaitu selawat Ibrahimiyat. Selawat Ibrahim lah kalau bahasa kita. Kama sallaita ala Ibrahim sallai wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sorry, yang keempat ni solai ke atas solai dah kat sini. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik, ustazah perasan. Rasa dah dua kali solai. Okey, jadi buat muka surat sampai muka surat 95. Itu saja tahun dia. Dan kita jumpa di kelas akan datang. Assalamualaikum.